Tercel, selamat ke mata juga media bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tercel, selamat hari ini aja. Selamat siang kebersamaannya masih bersama Kamelia Norin di spesial RTL Podcast barengan para pelaku UMKM Kabupaten Sukabumi. Dan kali ini juga Kamelia Norin akan memperkenalkan salah satu UMKM yang berasal dari daerah Kecamatan Simpenan, tepatnya berasal dari Desa Loji. Oke. Simpenan ini adalah salah satu kecamatan yang ada di kawasan wilayah Palabuhan Ratu ya dan sekitarnya. Dan di samping Norin sendiri sekarang sudah ada Ibu Martanti. Iya. Hai, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Oke. Okay. Ibu luar biasa, terima kasih di sela kesibukannya dalam memasarkan produk-produk UMKM bisa berkesempatan untuk berbincang dengan kita, berbagi pengalaman, berbagi juga ilmu bagi masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya juga bagi rekan-rekan UMKM yang mungkin sampai sekarang pengen pengen memulai usahanya tapi mungkin masih belajar-belajar juga. Iya. Ibu, kalau boleh tahu ini Ibu produknya apa aja sih Bu yang Ibu buat gitu ya, UMKM apa yang Ibu buat, lalu juga produknya produk apa, apakah makanan ataupun juga dari sektor lainnya Bu? Makanan. Ya, namanya apa Bu? Kue-kue yang pertama manisan pepaya. Manisan pepaya? Iya. Oke. Okay. Keduanya ini kue akar kelapa. Oh, kue akar kelapa. Ya, ada yang rasa manis, ada yang rasa asin. Nah, kalau namanya ini aneka apa nih, Bu? Manisan ya, manisan misalnya? Aneka RR Abadi. RR Abadi. Wow, kayak cinta kita abadi ya. Iya. UMKM juga ada abadinya. Nah, ini kan manisan pala dan akar kelapa. Kenapa Ibu memilih manisan pala sebagai salah satu UMKM, salah satu usaha Ibu terutama dalam UMKM Kabupaten Sukabumi? Ya, karena kan di UMKM kita belum ada. Oke. Okay. Ya, manisan pala itu pepaya, pasnak kelapa. Kalau yang lain-lainnya kan udah pada ada. Oke. Okay. Jadi saya memilih yang belum ada. Oke. Okay. Jadi manisan pala ya. Iya. Nah, kalau manisan pala ini Bu, berarti ini Bu Ibu pepaya. Pepaya ya, luar biasa pepaya, manisan pepaya. Kalau cara pembuatannya seperti apa Bu? Modal yang dibutuhkan, lalu juga apakah Ibu mengerjakan ini semua sendiri ataupun juga sudah memiliki orang yang membantu untuk mengerjakannya? Ya, paling dibantu sama orang tua. Oke. Okay. Cara masaknya kan pepaya muda, ya diparut, campur sama nanas. Kalau 1 kilo pepaya, nanasnya paling 1 biji. Oh, itu dicampur sama nanas ya? Iya. Okay. Biar ada rasa itu apa? Asam-asam itu. Oke, okay, berarti ini adalah, coba saya lihat ya Bu ya, ini adalah sahabat Acel, manisan selai pepaya. Ini rasanya pasti asam manis-asam manis ya. Kalau untuk harganya sendiri Bu, dibanderol harga berapa nih Bu? Kalau buat dua itu harga Rp15.000. Rp15.000? Ya. Oke, okay. Dan kalau ini sendiri, kalau misalnya orang-orang pengen mesen gitu Bu, apakah memang ada di warung-warung kah ataupun juga memang ada di tempat pusat oleh-oleh Kabupaten Sukabumi seperti apa Bu? Ya. Kalau orang membeli, kalau orang beli buat dua lagi ya, okay. Itu paling harga ya kurang dari 15. Nah, kalau ini makanan ini bisa didapat di mana aja Bu? Ada di warung-warung. Oh, di warung ada. Ada harga yang 2.000. Oh, dari harga 2.000 juga ada. Oh, ada kemasan mini ya? Ya ada. Ternyata ada. Kalau ini kan ini itu kemasan berapa gram Bu? Kalau yang 15.000 berapa gram nih? 200 gram. Ya. Berarti yang 2.000 tuh ada juga yang versi mini ya. Ada. Jadi ini hemat di kantong ya. Ya. Oke. Okay. Luar biasa. Warung-warung itu. Di warung-warung. Berarti warung seputar Simpenan dan sekitarnya ya. Ya. Oke. Okay. Ibu, selama ini ada kendala-kendala enggak Bu? Udah selama Ibu melakoni usaha ini Bu? Ya, kendalanya dari modal aja. Dari modal ya. Mudah-mudahan juga nanti ke depannya siapa tahu lama-lama menjadi bukit ya Bu ya. Iya. Oke, okay. Okay, pesan-pesan Ibu sendiri terhadap pemerintah Kabupaten Sukabumi seperti apa Bu? Pesan-pesannya untuk para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi. Pesan-pesannya kayak
misalnya pesannya untuk mendukung UMKM ya, gitu ya. Oke, okay. Ya, terus apa lagi nih? Pengen dukung terus. Oke. Okay. Ya pengennya di ini apa? Bantu permodalan. Oke. Okay. Bantu permodalan katanya ya. Oke. Okay. Dan mudah-mudahan juga usaha Ibu bisa apa namanya? Bisa lebih berkembang lagi ya, Bu ya. Oke. Okay. Oke, okay. Dan juga untuk Ibu sendiri ini kalau memasarkan dibantu oleh siapa aja Ibu? Apakah Ibu sendiri ataupun juga ada yang memasarkan? Nah, saya sendiri sih yang langsung, pasang. Langsung ya? Sendiri aja. Oke. Okay. Seperti mungkin jadi mengikuti warung-warung. Oke. Okay. Dan mengikuti acara-acara bazar ya, ya pastinya. Ya, gitu. Oke, okay, Ibu. Oke, okay, Bu, sekat terakhir boleh dipromosikan, Bu. Kalau orang ataupun juga masyarakat Kabupaten Sukabumi yang ingin membeli produk Ibu itu harus kemana, Bu? Apakah ada nomor telepon atau seperti apa? Ya, bisa di UMKM Tali Hijau bisa. Oke, okay, ada di UMKM Tali Hijau ya. Oke, okay, ada di mana lagi? Terus ada di warung-warung juga ada. Oke. Okay. Dan di sini juga ada nomor teleponnya, betul? Ada nomor teleponnya ya di betul, yang mau pesan manisan pepaya ya. Di 0815-6311-3482. Nah, di situ ada nomor teleponnya Ibu. Semoga laris manis akar kelapa dan manisan pepayanya. Sekali lagi terima kasih Ibu waktunya. Mudah-mudahan sukses dan silakan lebih giat lagi, lebih berkembang lagi. Mudah-mudahan ada usaha-usaha Ibu yang lainnya yang bisa memajukan perekonomian Ibu khususnya dan juga memajukan Kabupaten Sukabumi lebih baik lagi. Sobat Aceh, itu dia bincang-bincang kita tadi dengan pelaku UMKM yang berasal dari Desa Loji, Kecamatan Cempenan. Kamelia Norin, undur pamit. We'll be right back.